Kondisi lapangan di sana ada Mas Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zainul, monitor Mas. Suaranya yeah. Masih belum keluar, Mas. Yeah, that... Suaranya masih belum keluar. Sudah maksimal ini. Mas Zainul, suaranya masih belum keluar, Mas. Ini sudah maksimal, Dad. Oh, sudah maksimal. Oke. Okay. Soalnya di jalan. Oh, sebentar. Saya masih belum menggunakan speaker ini. Apa? Ya, silakan Mas Zainul disampaikan apa kondisi lapangan hari ini. Ya, tadi kan sudah. Mas Zainul ada di pun. Ya. Mas Zainul ada di lokasi acara, di lokasi aksi. Ye. Bisa di apa arahkan videonya ke lokasi acara Mas Zainul? Oh, sini sekarang ini mau masih agak cari lokasi karena mau ini nata sound. Jadi sementara masih kendala ya soal penataan sound. Iya, ada kendala karena tadi sudah ditata ternyata disuruh menurunkan. Terus bagaimana setelah itu? Ya, sementara jadi diturunkan semua. Nanti katanya tidak boleh ditaruh di lapangan. Karena ditata di mana? Tapi bisa ditata ya? Sementara ditaruh di truk dulu, nanti di setting di truk. Jadi, oh, begitu. Oke. Bisa diarahkan kameranya ke tempat acaranya, Mas Zainul? Gigi, soalnya ini agak jauh sekitar 100 meter dari tempat ini. Mau nyari tempat untuk nyeting sound. Bentar ya, tak arah ke sana dulu. Oh, jadi nggak ada masalah ya soal sound? Hanya penataannya saja ya? Gigi, penataannya nggak boleh ditaruh di lapangan apa di ya di lapangan lah? Di jalan. Gigi. Termasuk ya, di bawah terop jalan juga nggak boleh ditaruh di jalan apa tidak boleh memasang terop karena katanya tidak ada izin dari dinas ini dinas perhubungan jadi tetap bisa diselenggarakan kegiatan ini nanti insya Allah ya. Backdropnya tetap bisa dipasang ya? Oke, berarti di setting ini ya soundnya, cuma ditaruh di truk. Ya, apa informasi yang lain yang bisa disampaikan Mas Zainul soal persiapan acara ini? Hanya itu saja yang kendalanya untuk ini yang lainnya insya Allah nanti bisa dengan lancar. Setting sound saja yang nggak boleh di jalan. Yang lainnya insya Allah masih terkendali. Iya, terima kasih Mas Zainul informasi dari lapangan tempat penyelenggaraan aksi. Para viewer netizen pusaka analisis data yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi informasi selayang pandang persiapan aksi yang nanti akan diselenggarakan di depan DPRD Jawa Timur. Aksi tolak Permendikbud Ristek yang berpotensi melegalkan seks bebas dan bernuansa liberal. Terima kasih atas informasinya Mas Zainul. Nanti akan kita lanjutkan informasi berikutnya terkait dengan persiapan yang insya Allah aksi ini akan diselenggarakan pada jam 12.30 yang digabungkan dengan kegiatan diskusi bersama beberapa pakar yang sudah melakukan kajian terhadap keberadaan produk aturan yang menimbulkan resistensi atau penolakan dari berbagai kalangan ini. Terima kasih Mas Zainul atas informasinya. Saya tunggu informasi kesiapannya dan semoga berjalan dengan lancar. Demikian tadi sekilas info berkaitan dengan persiapan aksi yang kita akan selenggarakan di depan gedung DPRD Jawa Timur. Aksi mengenai tolak Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Dari saya, Slamet Sugianto, saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.